jadi di dalam cerita ini judulnya Lolita si anak pemalas. Jadi Lolita ini adalah anak sulung dari Bunda Ayu dan Ayah Dida. Mereka adalah satu keluarga. Nah, si Lolita ini memiliki sifat yang buruk yang gak patut untuk ditiru. Dia ini pemalas, terus suka berbohong sama orang tuanya kalau dia mau ke sekolah. Jadi di hari Senin, Lolita dan ayahnya pergi ke sekolah bersama. Lolita, setelah Lolita masuk kelas, ayahnya pulang dan Lolita mengikuti pelajaran di sekolah sampai selesai. Nah, waktu itu Bu Guru datang masuk ke kelas untuk belajar bahasa Indonesia. Lalu Bu Guru menyuruh anak muridnya untuk membacakan buku bahasa Indonesia dan mengerjakan tugas. Nah, ketika teman-temannya Lolita mengerjakan tugas dan membaca buku, Lolita tidak mengerjakan. Dia malah asik membaca komik yang dibawanya dari rumah. Setelah selesai mengerjakan tugas dan membaca buku, guru menyuruh anak-anak untuk mengumpulkan. Dan karena si Lolita ini tidak mengerjakan, jadinya Lolita tak mengumpulkan. Lalu guru memberikan hukuman kepada Lolita untuk membuat cepen, dan besoknya dibacakan di kelas. Lalu beristirahat berbunyi. Teman-teman Lolita pada pergi ke kantin untuk jajan dan makan siang. Tapi Lolita tidak. Dia malah tetap melanjutkan membaca komik. Lalu guru menghampiri Lolita dan bertanya, "Nak, ada apa? Kok kamu tidak ingin mengerjakan tugas ibu?" Terus Lolita menjawab, "Saya malas, Pak." Lalu guru mengajak Lolita untuk pergi ke kantornya. Sesampainya di kantor, ibu guru menelpon Bunda, yaitu Bunda Ayu. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam, ada apa ya, Bu?" "Saya cinta ibunya Lolita." "Oh iya, Bu, ada apa?" kata Bunda. "Ibu bisa datang ke sekolah siang ini? Saya ingin berbicara." "Oke, baik, Bu, saya akan datang ke sekolah." Lalu sesampainya Bunda di sekolah, Bunda langsung masuk ke ruangan guru dan bertemu dengan Lolita. Lalu Bunda bertanya kepada guru. "Guru Sinta, ada apa ya memanggil saya ke sini?" Lalu ibu guru menjelaskan bahwa Sinta tidak bahwa Lolita tidak ingin mengerjakan tugas. Tapi Lolita malah membaca komik. Lalu Bunda menjawab dan beralasan, "Iya Bu, maaf bila Lolita tidak mengerjakan tugas. Mungkin dia capek karena kemarin minggu kami sekeluarga baru ke rumah nenek yang di Bandung dan sampai rumah jam 12 malam." Lalu akhirnya Bunda menyuruh Bunda untuk membawa Lolita pulang ke rumah untuk beristirahat. Sampainya di rumah, ternyata ada ayah yang sudah pulang bekerja. Lalu Bunda menceritakan semua kejadian yang telah terjadi di hari itu. Setelah Bunda menceritakan, ayah pun kesal dengan
perilaku dengan perilaku Lolita yang tidak ingin mengulang. Akhirnya Sinta berjanji tidak mengulang lagi. Lolita, apa? Apa? Lalu keesokannya Lolita sekolah dengan lagi mengerjakan tugas dengan dia. Lalu menginjak di hari Senin, ibu guru membangunkan Lolita di pagi hari. Bunda membangunkan Lolita di pagi hari. Lalu Lolita berbohong karena dia sedang malas sekolah. Akhirnya Lolita mengatakan kalau dia sedang sakit pusing. Akhirnya Bunda memberikan obat kepada Lolita dan menelpon guru untuk meminta izin Lolita tidak masuk. Lalu keesokan harinya Bunda membangunkan Lolita seperti biasa, tapi Lolita malah menjawab, "Bun, hari ini sampai seminggu ke depan sekolah diliburkan karena ada persiapan untuk ulangan akhir semester." Karena Lolita berkata seperti itu, Bunda pun percaya. Lalu setelah seminggu kemudian, Bu Guru menelpon Bunda. "Assalamualaikum Bu, ada apa ya? Kok Lolita tidak datang ke sekolah selama seminggu?" Lalu Bunda kaget dengan pernyataan Bu Guru. Bunda bertanya, "Loh, memangnya sekolah kata si Eka Lolita?" Kata Lolita, "Sekolah meliburkan murid-muridnya karena ada persiapan ulangan akhir semester." "Oh tidak Bu, justru untuk mempersiapkan ulangan akhir semester, kami dari pihak sekolah menyelenggarakan ujian-ujian agar di ujian akhir semester mereka dapat menjawab pertanyaan dengan mudah." "Apakah Bunda bisa ke sekolah siang ini bersama Lolita?" "Baik Bu, saya akan ke Lolita ke sekolah hari ini." Akhirnya Bunda, ayah, dan Lolita berangkat dan pergi ke sekolah untuk menemui ibu. Karena Lolita melakukan kebohongan, akhirnya ibu guru berkata kalau Lolita belum bisa untuk naik kelas berikutnya karena Lolita tidak mengikuti ujian harian. Nah, karena kejadian itu Lolita akhirnya menyesal telah berbohong kepada orang tuanya. Jadi Lolita berjanji untuk kedepannya tidak mengulanginya lagi. Kelas 1 SD. Nanti kan mana?